Yo guys, balik lagi di my channel Kucing Kuni. Jadi di video kali ini aku mau kasih kucing-kucing aku yang usianya di bawah 3 bulan untuk pertama kali makan cemilan kucing merek cat food ya guys. Jadi aku beli di toko Oren yang banyak banget promonya sekarang. Nah, ini aku ambil dulu kucing yang pertama, si Jipu. Jadi ini pertama kali dia aku kasih makan, dan ini pertama kali dia makan cemilan kucing. Apakah dia suka atau enggak? Mari kita cek. Jadi guys, si Jipu ini kelihatannya doyan ya, doyan banget dia, karena ini pertama kalinya dia makan selain susu. Kan selama ini dia cuman minum ASI induknya, dan hari ini adalah pertama kali dia makan makanan di luar susu, dan sepertinya dia sangat menikmatinya sampai dia terlena ya guys, sampai dia merem-merem. Kalian bisa lihat betapa nikmatnya, sampai batang kandangnya pun dimakannya dia, karena mungkin ada yang nempel-nempel di bagian batangnya. Jadi sebenarnya dia ini lagi bingung ya guys, ini sebenarnya apa sih kok nikmat banget gitu kan. Jadi dia sampai terheran-heran, terkaget-kaget, tapi untungnya dia gak sampai makan sayur kol ya. Kalau dia kaget karena dia gak bisa makan sayur kol, dia makan daging-dagingan. Saking nikmatnya dia makan, sampai yang ada nempel di bagian tuh, kalian lihat di bagian kandangnya pun sampai digigit-gigit dia, dia gak mau rugi banget. Sekarang kita kasih si Keling guys. Jadi ini pertama kali dia juga makan. Tuh kalian bisa lihat ya, nggak tahu kenapa, mungkin memang rasanya beda dari susu induknya mungkin ya. Dan memang udah di usia mereka yang sekarang itu memang udah di usia yang lagi belajar-belajar yang makan dry food juga ya. Jadi dikasih makan ini tuh kayaknya mungkin nikmat banget sama mereka. Sampai-sampai mereka tuh terlihat seperti kucing yang kelaparan, padahal mereka tuh makan ya, perutnya juga gemuk-gemuk, ASI induknya juga banyak. Tuh kalian lihat lagi, dia bakalan gigit-gigit di tiang-tiang kandangnya tuh, besi-besinya tuh, karena ada yang menempel-nempel di situ. Lucu banget ya guys, si Keling ini. Aku rasa dia ini kayak apa ya, dibilang kayak beruang mukanya ya, tapi lebih ke kayak anak anjing sih dia nih, lebih tepatnya tuh. Kalian bisa lihat dia bener-bener gemoy banget. Lagi-lagi dia sampai gigitin tuh, kalian lihat gigitin kandang-kandangnya tuh, memang masih ada sisa nempel-nempel di situ ya guys, jatuh-jatuh tadi. Jadi dia nggak mau rugi. Oke guys, jadi kita lanjut ke kucing kita yang satu lagi, si Bipu ya guys. Jadi dia belum dapat bagian hari ini. Sekarang gantian si Keling, udah cukup banyak makan. Ini dia si Bipu ya guys, tapi kayaknya dia nggak mau makan ini. Nggak tahu karena mungkin belum pernah dia rasa, jadi dia kurang doyan. Makanya aku mau kasih ke induknya aja, ini penghabisan. Tinggal sedikit lagi juga, induknya dari tadi nyong-nyong-nyong-nyong karena cium aroma dari snacknya. Padahal ini induknya udah aku kasih, si Gri udah aku kasih dua bungkus snack ya kan, tadi pagi sama sekarang ini siang. Jadi udah cukup banyak juga dia dikasih. Tapi namanya snack itu kan biasanya favoritnya kucing ya guys. Ada beberapa yang gak mau mungkin karena memang belum pernah dirasa di mulutnya. Mungkin nanti kalau udah dirasa sekali mungkin dia bakalan doyan lagi. Jadi kapanpun dan dalam kondisi apapun, biasanya kucing ini kalau dikasih snack ini selalu mau ya guys. Jadi ini juga salah satu cara aku untuk membantu meningkatkan nafsu makan kucing-kucing aku di rumah. Kalau misalnya mereka itu nafsu makannya lagi down, lagi turun, aku kasih snack campuran di makanannya biar nafsu makannya itu naik, dan itu cukup berhasil sih guys. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk membantu perkembangannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.